kuahnya ya, kayak gini ya bentuknya. Wah, cukup keras ya, tuh keras banget ini. Halo teman-teman onlineku, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Mau bunglon. Apa ada bunglon? Ada bunglon di sini. Di sini banyak bunglon ya. Masih banyak apa sih? Lenggarangan ya. Kayak luwak gitu. Ada ulan itu enggak baca. Mana? Itu. Sinon. Nyebut. Video kali ini saya mau bernostalgia masa kecil ya. Masa kecilnya aku tuh sering makan biji ketapang. Bukan biji ketapang yang gue ya. Kayak buah ketapang gitu. Diambil bijinya itu rasanya enak ya. Mama. Kayak kacang rasanya. Wah, ada asut. Oh iya. Ada yang di atas itu. No, masih asa no. Jadi Varen. Ide. Ya, 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 ya. Ide Pareno. Halo Ante gitu. Hah? Oh, gitu lihat emasnya ya. Ikutin terus ya videonya ya. Yang belum subscribe dan langganan jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis ya, teman-teman. Dan jangan lupa di-like juga ya. Nah, tuh kelihatan kan pohonnya ya teman-teman, di depan situ nyarinya pohon apa buahnya tuh ya. Mungkin sebagian orang belum tahu ya ini bisa dimakan. Tuh liatin pada jatuh. Ya ambil no, buahnya ambil. Mas yang ambil. Ya udah nyebrang. Iya, tuh ambil tuh. Tuh, ini nih dekat batu nih, tuh. Tuh di bawah. Nah, ambil tuh buahnya. Iya, teman-teman, tuh. Kayak jengkol ya. Buahnya kayak jengkol. Nih. Tuh, ya. Banyak banget ya tuh. Dan ini juga ada apa sih, raspberry apa tuh ya, tapi nggak bisa ngambil ya teman-teman, sama masih merah. Nah ini dia ya teman-teman, buah ketapangnya. Tuh, ini lumayan banyak dan itu masih banyak sekali ya buah yang di sana ya. Mama. Yang pada jatuh, saya ngambilnya Mama. Yang jatuh ya. Ada gitu, ya, ya. Ada tuh pohonnya tinggi banget ya teman-teman. Dan tadi juga ada yang jatuh lagi. Oh di sana deket itu yang jatuhnya no. Ini ada lagi ya teman-teman, buah liar yang bisa dimakan ya. Nih. Tapi ini masih hijau. Tuh, belum ada yang mateng ya. Di tempat kalian ini buah apa ya? Ini di semak-semak ya teman-teman tuh. Tuh banyak sekali. Kita coba lihat ada yang mateng nggak ya? Tuh ya, banyak sekali ya buahnya, merambat ya. Oh ternyata ada nih teman-teman nih. Ah anakku bawel sekali ya. Mana nih? Nih ya teman-teman tuh buahnya. Nih ya, buahnya kayak markisa ya. Tampil dulu ya, tuh. Iya udah turun aja nih. Tuh ada lagi ya,
Nih ada lagi. Ah, udah mekar dulu tuh. Udah mekar dulu ya teman-teman. Ada lagi nggak nih? Kita coba lihat, cari-cari ya. Anakku bawel banget ya. Oh, nih sini ada ya. Tuh ya. Nih. Ren. Oh, malu ya Ren ya. Cari buahnya. Sekian dulu ya. Tuh, ntar dibuka, di unboxing kayak gimana, mungkin yang belum tahu juga pasti penasaran ya sama buah ini ya. Nih. Ini cuman ada 4 biji ya. Cobain rasanya, katanya manis. Yuk. Kita buka, ambil pisau ya, teman-teman. Tadi panas banget ya, teman-teman. Ambil pisau dulu ya, ntar di luar aja. Nih ya teman-teman, buahnya dapatnya 4 biji ya. Nih aku cobain ya, ini kayak markisah ya, kayak tuh buahnya ya, kayak gini ya bentuknya. Mungkin teman-teman belum pernah nyobain ya. Nih kita cobain rasanya kayak gimana ya. Manis loh. Manis beneran, manis banget. Wow, bener-bener kayak markisa. Kamu mau? Mau. Dia nggak suka buah ya. Kita coba lagi ya. Nih. Nih. Ini buah liar ya. Ternyata banyak sekali ya yang enggak tahu gitu. Seenak ini. Manis ya. Tuh ya teman-teman. Benar-benar kayak markisa ya. Tapi markisa itu ada asemnya ya. Kalau ini manis. Tak tersisa, enak loh. Ini aku nagih loh kayak gini. Saya cuma sedikit ya. Kalau banyak, wah. Itu kalau muter keliling apa rumahan mungkin dapet ya. Tapi di semak-semak kayak gitu takut ada ular. Tuh ya. Satu lagi. Ada yang mudik, Mak. Bisa ya. Nah, sekarang kita belah. Jatuh ya. Kita belah buah ketapang. Udah kayak jengkol ya, jatuh kata-kata mas. Udah kayak jengkol ya teman-teman. Awet jet. Udah kayak jengkol. Bentar. Ini yang hari ini jatuh ya teman-teman. Yang baru jatuh tadi pagi. Liatin dong. Ya. Nih, tuh masih seger banget ya. Kita belah kayak apa rasanya.
Ada yang udah pernah nyobain belum buah ini? Aku mah sering banget ya waktu kecil ya, kan nggak bisa jajan gitu, kita cari yang namanya asem, terus bujan ya, apa itu? Kalau di sini apa ya bujan ya? Banyak itu, liar juga itu. Nih dibelah ya teman-teman. Wah cukup keras ya, tuh keras banget ini. Nih keras banget ya. Dia harus pakai pisau. Tuh liatin. Kalau pengen makan ini tuh penuh dengan perjuangan ya. Lari teman-teman. Karena pisaunya enggak ini ya. Loncat mulu. Aduh, kita coba ya. Jangan patah semangat, oke? Ini makanan legend. Oh, keras banget. Tuh. Ini nih. Nih. Nih ya. Masih aduh. Itu mah. Kau beli nau. Loncat-loncat ya. No. Ya dapet tuh itu nih ya teman-teman, dapet itu. Kumpulin ya, dapet itu mah. Dapet, kita coba lagi. Udah. Loncat-loncat mulu. Wow. Loncat lagi. Loncat lagi. Set sekeras batu ini. Karena pisoknya enggak tajam ya, jadi susah. Tuh. Udah ya buahnya ya. Itu mah. Dia kayak semacam kacang. Kalau ini mah kacang kenari kali ya, kan keras juga itu. Loncat. Keras banget. Itu udah umles itu. Apa? Kelapa aja enggak keras kayak gini ya, teman-teman. Ini keras banget.
mana pisoknya? Tumpul. Tuh. Mana, Ma? Mana dia tahu? Nih, tuh. Wah. Wah, ini mah seharian buka kayak gini ya, teman-teman. Mama buat, Mama. Mama kuat, Mama. Mama kuat. Mm-mm. Wah, dipuji sama anak Lenang ya, katanya Mama kuat. Ini makannya kapan? Hancur. Hancur. Tuh ya, teman-teman. Ini dia. Hancur. Mayat itu. Kupas. Kayak es krim. Tuh ya, teman-teman. Nih ya. Penuh dengan perjuangan bukanya. Enak ya, teman-teman. Nah, yang tadi juga nih. Kayak makan kacang tanah mentah. Ya kayak makan kacang tanah mentah ya, teman-teman. Tapi enak. Kayak kelapa juga. Tapi bukannya penuh dengan perjuangan. Buka lagi yuk, nagi. Tuh ya, teman-teman, baru dapat segitu. Nih, tapi lumayan lah. Ya. Bisa buat cemilan dikit ge. Kangen kampung kalau kayak gini tuh ya, kangen masa kecil. Anakku udah bangun, jadi sudah dulu ya. Terima kasih ya, teman-teman, sudah nonton videonya sampai full. Dan jangan lupa yang belum subscribe, subscribe ya, karena subscribe itu gratis ya, teman-teman. Biar channel saya berkembang dan tambah semangat ya. Dan jangan lupa di like juga. Bye-bye.